Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pengumuman dari Gereja Kristus Ketapang, yaitu masa pelayanan penatua tahun 2018 sampai tahun 2021 akan berakhir pada bulan Maret 2021 yang akan datang. Sehingga tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan dan memulai proses pelaksanaan pemilihan penatua yang akan menggantikan dan meneruskan tugas-tugas penatua yang akan selesai masa pelayanannya tersebut. Dalam situasi khusus saat ini, proses pencalonan ada penyesuaian sehingga anggota jemaat dapat berkontribusi untuk mencalonkan dengan mudah. Pengajuan calon-calon dimulai sejak 28 Juni yang lalu dan akan berakhir tanggal 31 Juli 2020 ini. Formulir pencalonan dapat diakses melalui mengisi form secara online atau mengunduh form melalui website, kemudian mengirimkannya dengan email yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan online, bisa mengambil form pencalonan yang tersedia di kantor gereja, dan setelah diisi dapat Bapak Ibu kembalikan dan masukkan ke dalam kotak pencalonan. Ya, kiranya menjadi jelas dan maklum akan pengumuman ini. Kita akan masuk di dalam ibadah. Melalui ibadah minggu ini kita akan belajar bahwa hanya karena kasih karunia orang percaya dapat mengerti rahasia kerajaan Allah. Oleh karena itu, hendaklah menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian berdiri. Jemaat yang dikasih, marilah kita datang beribadah dengan berlandaskan Mazmur 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak Ibu, dipersilakan duduk, walaupun kita ibadah secara online di rumah masing-masing. Nas pembimbing dari Mazmur 92 ayat 1-5. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Terpujilah Allah. Karena kasihnya ia berikan sang putra yang mati di salib menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pagi hari ini, hukum Tuhan dari 1 Yohanes 4
ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, diberikan kesempatan secara pribadi masuk di dalam doa pengakuan dosa. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mengenal Engkau siapapun, tetapi Engkau telah datang ke dalam dunia ini, di zaman dulu melalui nabi-nabimu, dan akhirnya Engkau mengirim putramu yang tunggal Kristus Yesus, Engkau memperkenalkan diri. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi milikmu. Engkau adalah Tuhan kami. Kami datang ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Engkau yang telah memperkenalkan diri, seringkali kami buang. Padahal Engkaulah sumber kehidupan itu sendiri. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, anak-anakmu. Di rumah masing-masing. Dimanapun di lokasi mereka berada. Kami bersyukur ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 65 ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum menyanyikan masuk di hadirat-Nya, melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, biarlah kita ingat Tuhan itu baik. Sebab itu kita nyanyikan dengan sukacita di tempat Bapak Ibu sekalian. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, nama segala nama. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia.
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lord, I offer my life to you. Semua milikmu ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, tuh kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan telah lalu, yang kan datang, harapan yang terbayang, masa depan, rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan. Ku persembahkan hidupku
Mari kita bersatu dalam doa. Ya benar Tuhan, hari ini sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bila firman yang kami dengar pada hari ini boleh sekali lagi menghibur, menguatkan setiap kami. Roh Kudus, tolong jamah hati setiap jemaat-Mu agar hari ini boleh mengerti dan mau melakukan firman dalam kehidupannya sehari demi sehari. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh bukan perkataannya sendiri yang dikatakan, tapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Roh Kudus, berkuasalah pada waktu dan momen ini. Kami siap mendengar suara Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh datang beribadah meskipun di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya jiwa kita, hati kita boleh bersatu bersama dengan jemaat Gereja Kristus Ketapang lainnya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-13 tentang perumpamaan seorang penabur. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan karena akan ada dalam pembahasan khotbah. Saya akan membaca ayat yang pertama hingga yang kedua, lalu saya baca ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan penabur itu. Ayat yang ke-9, dia menutup perumpamaan itu dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman pada hari ini dan mau merenungkan dan melakukan firman itu sehari lepas sehari. Bapak Ibu, saudara sekalian, suatu kali ada seorang pria yang datang mengeluh kepada dokter. Dia berkata, aduh dok, kaki saya nih sering sakit sebelah. Kepala juga sakitnya tuh sebelah doang nih. Mata juga tertusuk-tusuk, sakit sekali. Kalau malam saya sering menggigil kedinginan tanpa sebab. Wah, si dokter itu berpikir, berasumsi. Oh, jangan-jangan ini pasien ini terkena flu berat tingkat dini yang bisa segera sembuh jika diobati. Karena itu sang dokter menulis resep obatnya dan memberikan kepada pasien itu. Seminggu kemudian pasien itu datang kembali kepada dokter itu dan berkata, aduh dok, belum sembuh. Minggu lalu kepala saya sakit sebelah nih ya dok. Sekarang semua kepala saya itu, aduh mau pecah rasanya dok. Mata juga masih sakit. Semuanya saya sering menggigil kedinginan dok. Bahkan sekarang dok, saya batuk. Pilek dok. Wah, si dokter ini mulai bingung. Apa saya resepnya gak cocok? Atau ini penyakit ada hal lain, bukan penyakit biasa? Dokter itu bertanya, Bapak sudah habiskan semua resep obat yang saya berikan? Oh, resep yang minggu lalu dok. Saya dari 3 resep, saya cuma minum 1 dok. Loh, kenapa begitu pak? Bapak harusnya mendengarkan saya, itu harus diminum semuanya supaya Bapak bisa segera sembuh. Enggak lah dok, saya mah yakin bisa sembuh sendiri. Saya yakin gak minum obat yang dokter resepin juga, saya bisa sembuh. Bapak Ibu saudara, mungkin kita berpikir, lah ya pantesan orang ini kagak sembuh. Orang dikasih resep tapi tidak diminum semuanya. Lagian ngapain orang itu bayar mahal-mahal, capek-capek ke dokter, tapi tidak mau dengar nasihat dari dokter itu. Orang yang aneh bukan? Jangankan harap untuk bisa sembuh, kalau dia tidak pernah mau mendengar nasihat dokter itu. Bapak Ibu saudara, perkara mendengar ternyata bukan hanya faktor indera pendengaran kita. Kita telinga
telinga kita bisa saja hari ini mendengar firman Tuhan. Telinga kita bisa mendengar nasihat, mendengar anjuran. Tetapi yang terpenting bukan hanya mendengar dengan indera, tetapi juga kesediaan untuk menerima dan meresponsnya dengan benar. Bapak Ibu, itulah yang menjadi peringatan dari Tuhan Yesus ketika dia mengajar para murid dan orang banyak melalui perumpamaan penabur ini. Pada waktu itu Yesus sedang dikerumuni oleh begitu banyak orang. Orang banyak datang berbondong-bondong karena antusias mau mendengarkan pengajaran Yesus. Saking banyaknya orang, dikatakan tadi di ayat yang pertama, Yesus harus pindah tempat mengajar. Awalnya di rumah, sekarang dia harus keluar ke danau, duduk di situ. Ternyata orang masih begitu banyak, sehingga dia harus naik ke perahu dan duduk di situ. Layaknya jemaat masa kini yang tahu kalau hamba Tuhan naik dan berdiri di mimbar itu adalah adalah kesiapannya untuk mengajar dan berkhotbah. Orang-orang pada waktu itu juga tahu ketika Yesus duduk di perahu, itu adalah kesiapannya untuk mengajar dan berkhotbah orang banyak. Yesus memulai pengajarannya dengan perumpamaan penabur. Fokus pengajaran dalam perumpamaan ini bukan pada si penabur, karena penabur hanya disebut dua kali. Fokus perumpamaan ini terletak pada kondisi tanah atau respons dari pendengar firman. Firman yang sama disampaikan pada para murid dan orang banyak, namun ada respons yang berbeda. Tidak semuanya menghasilkan buah yang diharapkan. Kalau begitu, apa yang membedakannya? Mengapa ada hasil yang berbeda padahal sama-sama mendengar? Perbedaan terletak kepada kesediaan untuk menerima dan merespons firman itu. Tuhan Yesus menutup perumpamaan penabur dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar dalam perikop ini muncul sebanyak 14 kali. Dan tentunya mendengar dalam teks ini tidak dipahami dalam arti yang literal. Mendengar yang dimaksud adalah mendengar secara spiritual. Hal ini telah jelas di ayat yang ke-9 sampai 17 yang menjadi sisipan antara isi perumpamaan di ayat yang ke-3 sampai 8 dan penafsiran perumpamaan tersebut di ayat 18 hingga 23. Bagian ini menjelaskan ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah mereka yang dikaruniakan rahasia kerajaan Allah. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak mampu mengerti dan menanggap apa yang mereka dengar dan lihat. Bapak Ibu, ketidakmampuan mereka menanggap dan mengerti ini, itu bukan berbicara soal intelektual atau akademis, bukan. Ini ayat 15 mengatakan hati mereka itu yang tebal. Hati mereka yang tidak mau mengerti firman Tuhan. Mereka secara sadar menolak firman itu. Hati mereka tuli sehingga tidak bisa mampu untuk mendengar firman Tuhan. Meskipun disampaikan berulang-ulang kali, mereka tidak akan mengerti. Ini persoalan hati. Tapi di sisi lain, untuk kelompok yang mengerti rahasia kerajaan Allah, mereka juga tidak boleh membanggakan diri mereka. Kenapa? Karena kalau mereka bisa paham isi firman Tuhan, mereka boleh mengerti rahasia kerajaan Allah, itu pun karena pemberian dari Allah. Mereka boleh menerima telinga secara spiritual dari Allah. Kali itulah Tuhan Yesus menyinggung empat respons yang berbeda dari para pendengarnya. Mari kita melihat satu persatu. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Dalam Lukas pasal 8 ayat yang kelima, benih itu juga diinjak orang. Karena memang benih itu jatuh di jalanan yang sempit, keras, kering, tempat di mana orang biasa berjalan. Sehingga tidak heran kalau benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Benih itu akan tetap ada di atas jalan itu. Sehingga dengan mudah diinjak orang atau burung datang memakan benih-benih itu. Bapak Ibu, sesuatu bagian ini merujuk
pada mereka yang mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Sekali lagi, mengerti di sini bukan secara intelektual, melainkan persoalan hati. Tanah yang keras dan kering adalah gambaran hati yang keras dan kering yang tidak siap ditaburi oleh firman Tuhan. Karena itulah iblis dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk mencuri firman itu, agar orang itu tidak akan pernah percaya dan diselamatkan. Paulus pun mengatakan bahwa iblis telah membutakan mata rohani orang-orang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Bapak-Ibu saudara sekalian, orang-orang dengan hati yang keras dan kering ini secara sadar menolak Yesus. Mereka memang memilih untuk tidak mau mengerti dan menerima firman. Seringkali saya gambarkan seperti ini. Bayangkan Bapak-Ibu saudara sekalian adalah orang yang sangat-sangat-sangat membenci saya. Bayangkan. Kalau gak saya bayangin gak apa-apa ya. Tapi bayangkan, sangat membenci saya. Lalu satu kali saya mengadakan perjamuan pesta, Bapak-Ibu. Saya mengundang Bapak-Ibu untuk datang ke dalam pesta itu. Apakah Bapak-Ibu sekalian mau datang ke pesta saya? Tidak ya, karena membenci saya. Padahal pesta saya itu sangat meriah loh. Sangat seru loh. Waduh, rugi kalau gak datang. Bapak-Ibu mau datang? Kalau ada yang mau datang berarti belum mendalami peran kebencian itu ya. Masih mau datang. Tapi seharusnya kita tidak mau datang. Kenapa? Karena kalau saya datang, kalau Bapak-Ibu datang ke pesta saya, itu berarti Bapak-Ibu mau berelasi dengan saya. Demikian halnya dengan kerajaan surga dan kebenarannya, Bapak-Ibu. Surga bukan hanya tempat untuk hidup nyaman, hidup tanpa penderitaan, tanpa air mata, bukan hanya itu. Surga adalah tempat di mana Yesus bertahta di dalamnya dan kita berrelasi bersama dengan Dia selama-lamanya. Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang yang di dunia saja sudah menolak Yesus dan membenci Dia. Sampai di akhir pun mereka tetap akan menolak dan membenci Yesus. Mereka secara sadar tidak mau menerima Yesus. Hati mereka keras dan kering. Lalu benih yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Bapak Ibu sekalian, walaupun petani sudah membajak tanah dan mengambil bebatuan di atas tanah itu, tapi kadang si petani itu gak tahu kalau ada bagian di ladangnya itu yang bawahnya itu batu-batuan. Jadi ketika benih itu nyampe di tanah itu, dia akan cepat tumbuh. Karena benih itu akar segera menyerap air dan unsur hara di bawah itu dan segera tumbuh. Tapi masalahnya, akar ini harus terus turun dong. Harus terus turun ke dalam untuk mendapatkan nutrisi dari tempat-tempat lainnya. Tapi sekarang itu terhalang oleh batu-batuan. Sehingga akar yang pendek, tempat yang makanan yang terbatas, membuat benih itu, tumbuhan itu mati dan kering. Bagian ini merujuk kepada mereka yang mendengar firman, lalu segera menerima dengan gembira, tapi hal itu hanya terjadi sebentar, karena tidak mengakar sehingga mati. Antusias yang luar biasa karena Injil segera lenyap, bahkan menjadi murtad karena ada ujian iman, yaitu penderitaan. Bapak-Ibu saudara sekalian, Injil memang membawa sukacita, karena ada keselamatan kekal, ada damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Namun sukacita Injil itu bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh keadaan. Malahan sukacita itu akan semakin terlihat jelas ketika ada penderitaan. Kita lihat Rasul Paulus yang hidupnya lebih banyak di penjara daripada menjadi orang bebas karena Injil, tetapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati dengan situasi ini. Ada orang bersuka cita menjadi Kristen karena dia punya status ekonomi yang lebih baik, punya karir yang lebih baik ketika memberi perpuluhan dengan jumlah besar. Atau mereka yang bersuka cita karena mengalami mujizat yang luar biasa. Komunitas yang ramah dan baik. Khotbah-khotbah yang menghibur dirinya. Semua sukacita ini hanya bersifat permukaan, tidak berakar. Ketika penderitaan, kesulitan, penyakit, keadaan seperti ini sekarang ini, mereka dengan mudahnya meninggalkan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, datang beribadah, ibadah online setiap minggu, itu tidak menjamin kita berakar. Sudah hafal khotbahnya, sudah tahu ilustrasinya, aplikasinya, itu-itu lagi, tidak menjamin kita berakar. Kalau kita membaca firman hanya 22 kali, yaitu setiap minggu, itu pun kalau gak bolong-bolong, bagaimana mungkin kita bisa berakar di dalam firman? Kalau dalam rumah tangga kita tidak membangun kebiasaan mempelajari firman bersama keluarga, bagaimana mungkin firman itu mengakar dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita ketika menghadapi masalah, kita bisa kuat? Betapa mudahnya kita digoyangkan ketika kita tidak berakar di dalam firman. Benih yang ketiga, yang selanjutnya Bapak Ibu, adalah benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Salah satu musuh para petani adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak itu sudah dicabut. Tapi masalahnya, akarnya itu belum tentu kecabut. Sehingga semak duri itu akan kembali tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan lebih kuat. Karena tingkat ketahanan dan pertumbuhan mereka yang tinggi, benih yang sudah tumbuh menjadi terdesak. Semak duri menghabiskan air dan nutrisi dalam tanah, semak juga melilit tanaman tersebut sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Bagian ini merujuk kepada orang-orang yang mendengar firman, tetapi kecintaannya terhadap dunia membuat mereka tidak dapat berbuah. Mereka bukan hanya khawatir akan kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka menginginkan kekayaan, kemewahan hidup daripada membayar harga mengikut Yesus, yaitu ditolak dan dianiaya. Kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan rohani mereka. Hobi menyedot perhatian dan waktu mereka. Ambisi dalam pekerjaan dan karir menguras tenaga mereka. Demi uang, mereka rela meninggalkan ibadah. Tidak jarang kebenaran itu dijual demi mereka meraih impian mereka. Singkatnya Bapak Ibu, disiplin rohani adalah hal terakhir yang mereka lakukan kalau ada waktu. Atau lebih tepatnya, kalau masih saya sempetin waktunya. Bapak Ibu, ini menarik. Ternyata bukan hanya penderitaan yang membuat iman kita lemah. Ternyata kenyamanan, kemewahan hidup itu bisa menjadi sangkar yang menutup kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh, bahkan terbang bebas, menikmati anugerah Tuhan, menikmati buah yang lebat yang Tuhan berikan. Ternyata kemewahan, kenyamanan hidup bisa menjadi jebakan bagi pertumbuhan iman kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Menurut ukuran agrikultur waktu itu, menghasilkan buah 10 kali lipat itu sudah tergolong banyak. Karena rata-rata panen hanya sekitar 7,5. Tapi Yesus mengatakan benih itu berbuah 30, 60, atau 100 kali lipat yang menunjukkan hasil yang sangat-sangat banyak. Bapak Ibu, perbedaan ini tidak terlalu penting. Karena benih-benih itu tetap memberikan hasil yang sangat memuaskan.
Benih yang keempat ini merujuk kepada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Seperti yang sudah kita bahas di awal, mengerti di sini bukan soal intelektual, bukan soal akademis, bukan. Tapi ini persoalan hati. Lukas 8 ayat 15 juga menambahkan orang-orang ini menyimpan firman itu di dalam hati mereka dengan baik, sehingga mereka dapat berbuah. Bapak Ibu, yang terpenting adalah respons kita untuk merenungkan firman dan konsisten di dalam memegang firman itu. Sehingga perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit, firman itu mentransformasi kehidupan kita. Sehingga semakin lama kita semakin serupa Kristus. Bapak Ibu sekalian, mendengar firman itu mengandung sisi ilahi dan insani. Di satu sisi kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk dapat merespons dengan benar firman itu. Tapi sisi lain kita juga perlu mengembangkan sikap yang benar terhadap firman itu. Empat model tanah yang Yesus maksudkan bukan seperti kita memilih baju. Baju mana ya yang lebih baik? Model mana yang lebih oke buat saya? Atau seperti kita memilih makanan? Makanan mana yang lebih enak? Makanan mana yang lebih cocok buat saya? Bukan. Empat model tanah ini menantang seiman kita, dan Yesus menantang kita pada hari ini. Di manakah iman Anda berada? Apakah saya adalah tanah yang pertama? Tanah yang keras, tanah yang kering, yang menolak firman itu, yang menolak ajaran firman. Sehingga hati kita tidak pernah mau bertobat dan menerima Yesus. Atau kita menjadi tanah yang kedua. Tanah yang menerima firman tapi tidak berakar. Sehingga ketika penderitaan datang, dengan cepat kita meragukan kebaikan Allah. Dan kita meninggalkan Dia. Atau kita menjadi tanah yang ketiga. Tanah yang sudah lama mendengar firman, sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak pernah berbuah. Karena kita tidak berani bayar harga mengikut Yesus. Dunia masih di depan kita, dan salib kita tinggalkan di belakang kita. Atau menjadi tanah yang terakhir. Tanah yang lembut, tanah yang siap diajar oleh firman. Tanah hati yang menyimpan, merenungkan firman itu siang dan malam. Dan dengan kesungguhan, mau membicarakan, mau menghidupi firman, mau melakukan firman, meskipun jatuh dan bangun. Tapi mau berusaha melakukan firman itu dalam hidup kita sehari demi sehari. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman hari ini mengingatkan kita di mana posisi iman kita hari ini. Dan kiranya Allah, sang sumber anugerah itu, menolong setiap kita untuk bisa berbuah lebat bagi kemuliaan Dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan menanyakan secara jujur di hadapannya. Tuhan, kalau Engkau melihat saya hari ini, melihat kedalaman hati saya hari ini, tanah macam apakah saya ini? Tanah yang kering? Atau tanah yang berbatu? Atau tanah yang penuh dengan semak duri? Atau tanah yang baik? Yang rindu, yang cinta firman Tuhan? Kita sekarang, Bapak Ibu, bila Tuhan hari ini menyelidiki hati kita dan Dia menemukan kita mengasihi Dia, mari kita mengangkat pujian ini, Bapak Ibu. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu ya Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati setia ya Tuhan, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Biarlah menjadi tekad kita, Bapak Ibu sekalian, kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Silakan Bapak Ibu berdiri, atau kalau tidak berdiri, boleh tangan ditaruh di bagian dada. Dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Persembahan syukur bisa melalui transfer di BCA. Nomor rekeningnya 012-318-0434 atau BNI nomor rekening 001-828-5011 tertera di layar Bapak Ibu sekalian, atau bisa melalui QR Code. Atau kalau tidak terbiasa dengan transfer, Bapak Ibu bisa mengumpulkan uang tersebut di dalam satu amplop dan Bapak Ibu simpan dan dibawa ke rumah Tuhan, ke gereja, pada saat kita bisa beribadah bersama-sama. Baiklah, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami masih boleh memberi, itu pun datangnya dari Tuhan. Biar kami boleh mengembalikannya kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan setiap kami. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, baik dalam sekolah, dalam kuliah, dalam hal yang mereka impikan. Tuhan yang kiranya boleh menolong, memberkati.
Biarlah segala ketidakpastian yang terjadi di masa depan ini boleh menjadi pegangan kami, bahwa memang kami tidak bisa mengandalkan siapapun selain Engkau. Bila lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat GKK menyapa, lewat GKK berdoa, lewat GKK peduli, kami boleh melihat bahwa Tuhan terus bekerja melalui gereja kami. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi proses pencalonan majelis periode yang baru. Kami sungguh berdoa, Tuhan sendiri yang memilih setiap pemimpin-pemimpin-Mu bagi gereja Kristus Ketapang. Melalui jemaat-jemaat, Tuhan, boleh aktif, boleh berpartisipasi aktif, memilih, mendoakan, menggumulkan setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami. Supaya sehingga bukan hanya orang-orang yang itu-itu saja, tetapi kami boleh percaya Tuhan memang mau memakai mereka bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa bagi ibadah kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap alat-alat, setiap tim yang boleh menolong. Kami sungguh berdoa, berikan terus kekuatan, kesehatan bagi tim yang merekam, yang mengedit, maupun pelayan-pelayan firman, pemusik, maupun bagian-bagian lainnya. Kami percaya, Tuhan, firman maupun pujian yang kami dengar di rumah itu boleh menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami melandaskannya dengan apa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada lagu yang sebagai penutup, Ku mau setia karena ku dipercaya. Mungkin barangkali ada ganjelan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana saya bisa memberi kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa percaya kalau penyertaan Tuhan seperti ini sakit, gak sembuh-sembuh? Jangan khawatir Bapak Ibu, bukankah ada firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, itu dicatat di dalam Mazmur 5 ayat 4. Biarlah Bapak Ibu persembahan saudara-saudara, hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dipara. Ku mau kuat karena ada derita. Ku mau berani hadapi tantangan. Ku mau berani hadapi tantangan. Ku menghibur mereka yang berduka. Ku mau memberi, lupakan pemberian. Rendah hati karena kelemahan. Akan kasih Tuhan, ku mau pandang akan kasih Tuhan. Berdiri, ku berdoa walaupun aku sibuk. Ku mau selalu dekat dengan Tuhan. Ku mau selalu mendengar suara-Mu. Ku beriman di jalan Tuhanku. Ku beriman di jalan Tuhanku. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Almasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Datang padamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kami.